lepas. Enggak. Ada apa ya rame-rame? Kayaknya ada yang ribut. Mbak, kamu gak apa-apa ini tas kamu? Aku gak apa-apa, Mas. Oh ya, makasih banyak ya udah nolongin. Untung aja ada Masnya. Kalau enggak, aku udah gak tahu gimana tadi. Iya, gak apa-apa, sama-sama. Lain kali kamu hati-hati ya, apalagi jalannya tempat sepi kayak gini. Iya, Mas. Oh ya, Masnya udah punya pacar belum? Belum sih. Kalau gitu boleh dong aku minta nomor handphonenya. Oh, boleh. Karena aku mau traktir Masnya. Karena Masnya kan tadi udah nolongin aku kan. Bentar ya. Pakai HP aku aja, Mas. Sini, biar aku tulis ya. Ya. Eh, nomor aku. Itu Mas, nomor HP aku Mas. Simpen ya, Rista. Oke, Rista. Yaudah kalau kayak gitu aku duluan ya. Nanti aku akan WA Mas, kapan dan saatnya aku akan traktir Mas. Oke, kalau gitu kamu hati-hati ya. Iya, mari Mas. Iya, mari. Kayaknya itu perempuan jodoh gue deh. Hebat juga tuh dukunnya Steady. Gue cuma datang sekali, terus jodoh gue langsung nongol. Mantap. Rista. Udah makan belum? Ke kantin yuk. Sorry, Gip, gue lagi pengen sendiri. Ini kesempatan gue buat deketin Gibran nih. Ku pertanyakan karena aku tak siap untuk jatuh cinta. Gibran, lo udah makan belum? Belum. Sudah kebetulan. Nanti aja bareng gue. Dia yang ku damba hanya pura-pura, padahal aku bersungguh-sungguh menaruh hati bukan untuk bertahan. Diam aja sih. Kebetulan kan lo belum makan. Dikit lagi mau masuk lo. Ayo kan sama gue. Iya. Tapi jangan berkata. Kau percaya meski ada 1000 gadis, tapi kamulah satu-satunya. Itu deh. Di rumah gue cuma ngomong sama Adara lagi. Kalau dia emang gak bisa di rumah gue, ya gak apa. Yang penting kita gak jauhan. Gue mendingan harus nunggu rasa cinta gue daripada kehilangan Adara. Sumpah ya, bokap gue tuh overprotective parah. Namanya orang tua, pasti overprotective tuh anaknya, apalagi anak perempuan. Sama gue juga begitu. Iya sih, tapi kan kalau kita dikekang terus juga kita gak mau. Karena kita anak muda, kita butuh kebebasan. Malah kalau dikekang terus, kita aja sering bohong, gak bisa keluar. Lu sering bohong sama bokap lu? Enggak, gue mah jujur mulu anaknya. Yang membuat
Jatuh cinta.